Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan kita bersyukur. Amin. Oke, sekarang saya mau pergi ke kedai. Ini rumah mak saya ya, semalam kita tidur di sini dan sekarang saya mau pergi ke kedai beli sayur. Tapi berbeda dengan kampung kita ya sahabat semua. Kalau kampung kita dia itu kita tunggu di depan rumah, tapi ini kita datang ke rumah dia. Nanti sahabat semua bisa lihat ya bagaimana kalau di kampung mak saya kalau ketika membeli sayur. Mari sama-sama kita lihat ya. Oke, sekarang kita mau pergi ke bawah ya. Itu Nirmala dengan Bindanya sudah turun ke bawah untuk membelinya ya sahabat semua. Ini suasana pagi di kampung saya ya sahabat semua. Kampung saya juga pun sama. Ayo deh pulang deh. Ayo ma. Saman dayo. Ini ada juga gak menarik gue. Oke, kita sudah sampai di kedai. Jual ikan ya. Berapa beli tempe ya sih? Satu campur kan. Kita beli tempe. Hilang. Sekarang kita beli tempe, tahu untuk buat tucu ya. Kalau pernah buka sih. Per plastik namin deh. Berapa cukup sih? Ini ya dua, ini ya dua buat ya tempenya dua. Ya. Lagi kita mau beli sayur. Biasanya mede cukup. Iya. Skill, skill lembut. Nade. Ini. Enggak. Wala kerja apa? Cile nak kembung ni. Mahal kembung ni kak. Kenapa? Penuh lah. Tapi memang kak. Beli mana kau dek? Ma pagi-pagi dah jajan kan ma? Kan dek? Kan dek. Itu sungai yang selalu saya mencuci ya sahabat semua. Itu dia. Sungai sini sangat besar. Aku nggak mau ya kak. Makasih kau mencuci, makasih.
Ya, beli sudah setengah. Dia handphone maunya kurang cepat handphone. Ini tempat dari depan rumah mak saya ya, sebar semua itu kayu-kayu itu semua untuk cara pengeringan gelugur asam ya, sahabat semua, asam gelugur. Nah itu dia ada pondok, dan di kayu-kayu yang dipanjangkan itu tempat dia mengeringkan ya. Cai mama dai dek. Kuja. Tasak ken dek. Ini rumah emak saya. Jadi kalau kita beli sayur tempatnya berbeda-beda ya, sahabat semua. Kan aku? Apa? Emak adik siapa? Udah yuk. Itu Irma mau datang tempat rumah adik Ais kan, Ma? Dia mau bagi sama Ais, Nek. Iya. Kan, Ais? Oh, jangan dirampoknya anakku, gak mau dia. Mau kasihnya sama Ais, Odi, kan, Ais? Iya. Oh, dia gak pilih di sini. Nanya dia, Mbak, katanya. Oh, dan kita mau sama-sama lihat ya, sahabat semua, ke koleksi bunga adik saya ya. Ini dia bunga koleksi bunganya ya, sahabat semua. Banyak sekali, tapi dia belum ada pot ya, belum dipotkan. Banyak sekali ya. Ada juga bunga trompetnya, ini cantik. Ini bunga kupu-kupu. Oke, sahabat semua, saya pun mau masak dulu ya. Sahabat semua sudah beli sayur, sudah tunjukkan ya bagaimana di suasana pagi di kampung mas saya. Saya sudah tunjukkan. Semalam saya pun sudah pakai baju mak saya ya. Sebab semalam kita orang kerja upah. Saya juga tadi semalam itu kerja upah dengan mak saya karena kecapean. Jadi saya tidak pulang ke Simpang Burah, melainkan nanti pagi Bapak Dharma jemput saya lah, kan. Tapi tadi saya sudah beli sayur.
sekarang saya mau masak dulu lah. Nanti emak saya pulang dari, tahu dari mana ya, dari rumah kawan dia ikut kerja, kawan dia kerja upah. Oke, sahabat semua, sampai di sini dulu ya cerita kita. Sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.